dengan menggunakan gerakan kungfu yang indah. Wanita tersebut menghadapi lelaki yang mencoba untuk menyerangnya. Namun demikian, lelaki tersebut terus berusaha untuk mengalahkannya. Meskipun gerakan kungfu wanita tersebut sangat sulit untuk ditebaknya, sehingga gerakan kungfu wanita tersebut dapat membuat lelaki yang menyerang dirinya sampai terpukau. Karena beberapa kali serangan yang dibuat, lelaki tersebut mampu dikendalikan dengan baik oleh wanita tersebut. Dengan sekali serangan, lelaki tersebut langsung dibuat tidak berdaya di hadapannya. Wanita tersebut tidak tahu kalau lelaki yang dihadapinya dulunya merupakan seorang jenderal perang yang sangat terkenal. Seorang jenderal perang yang selalu memenangkan di setiap pertempuran yang dihadapinya, dan juga pemilik 10 cincin yang melegenda. Namun demikian, walau memiliki 10 cincin yang melegenda, jenderal tersebut tidak berdaya di saat berhadapan dengan wanita tersebut. Inilah kisah pemilik 10 cincin yang melegenda yang telah dikalahkan oleh seorang wanita yang memiliki gerakan kungfu yang terindah.